Pak Mukri, kalau kalau ini pohon apa ini, Bang? Nah, kalau seperti ini kan ini cikas yang memang khas utama di desain taman. Jadi sebuah taman itu kalau ingin lengkap, ingin artinya tadi backgroundnya itu bagus, terus dia mempunyai nilai tinggi di sebuah taman itu harus ada ya kayak cikas. Terus ada bonsai, ini bonsai dolar. Nah, ini dominan bagus kalau untuk di sebuah taman. Ada di situ sancang, jadi macam-macam, ada serut ya. Ini untuk rumahan-rumahan yang memang mewah gitu. Jadi ini semuanya cikas, dolar, macam ini untuk di rumahan-rumahan. Tapi kalau di perusahaan, ya kalau di perusahaan itu sejenis bougainville yang artinya bunganya tadi memang untuk satu untuk penyerbukan di sawit itu sendiri, keduanya memang untuk hiasan untuk di perusahaan. Tapi kalau yang artinya untuk rumahan-rumahan ini kan kategori rumahan ini ya harganya pun mahal, terus kelas-kelasnya pun ada kelasnya untuk di rumahan-rumahan kayak palemnya, palem kenari juga yang sebelah pojok sana atau yang ini kan palem kenari semua nih. Ini palem kenari ya, ini palem kenari harganya pun agak mahal ini untuk rumahan-rumahan. Kalau berkisaran kalau palem kenari itu kena berapa, Bang? Kalau kenari itu kisaran dari 5 juta sampai 15 juta. Itu kalau kenari yang bagus ya. Itu ada beberapa macam, ada kenari hijau, ada kenari gold. Gold itu kuning, jadi bagus itu. Jadi itu untuk rumahan-rumahan yang pohonnya juga lama untuk berkembang, untuk meninggi juga lama, dia kayak bonsai gitu. Jadi itulah yang dicari orang, artinya ngetrennya sekarang itu untuk pelindung, pohon pelindung itu sekarang yang sedang ngetren ya, ketapang gencana, terus palem sateng juga untuk pelindung-pelindung bagus juga, kupu-kupu, sarebuya. Kalau yang ini apa namanya nih, Pak Mukri? Ya ini cikas. Oh cikas, oh ini yang kecilnya ya. Nanti satu tinggi, dua rendah itu jadi kultur untuk alaminya itu ada gitu. Jadi kalau yang begini backgroundnya begini, ini untuk hiasan-hiasan yang bisa di rumah mewah juga, bisa untuk di perusahaan juga bisa. Nah sekarang yang sedang tren itu ya aglo-aglo untuk di rumahan. Sementara kita ini musim-musim pandemi begini, ibu-ibu itu kan banyak menghias dan kesibukannya ada di rumah-rumah. Jadi mereka merawat itu dan sekalian ada nilai seninya yang bagus, terus harganya cari yang bagus-bagus. Begitu lumayan harganya untuk di rumah sekarang. Bang, kalau ini, Bang. Ini jenis apa ini, Bang? Nah, kalau ini bonsai brokoli namanya. Ini bonsai brokoli, ini bisa di dalam rumah, bisa juga di luar rumah. Jadi kegunaannya ini bisa tahan di dalam rumah juga di luar rumah. Kalau berkisaran harganya berapa itu, Bang? Kalau ini kisarannya sekitar 800-700 kalau yang beginian. Jadi bunga-bunga yang untuk bordir juga begini di sana banyak tuh. Di sana banyak. Nah, bordir caranya begini. Ini namanya brokoli kuning. Ini ada wali songo, ada macam-macam ya untuk pelengkap di taman. Nah, jadi Pangkalan Bun sekarang sedang gairah-gairahnya untuk pembuatan taman juga menghias rumah-rumahnya. Tidak cuma di Pangkalan Bun, kabupaten-kabupaten lain kita jangkau juga kayak Nangabulik, Pembuang juga ke sini. Nah, jadi kita menyesuaikan harga
supaya masyarakat bisa terjangkau. Harga paling terendah berapa, Bang? Ya, paling terendah ya untuk bordir-bordir ya, ada yang dari harga 5.000 sampai ke 25.000, itu untuk yang ekonomis gitu. Oh, itu bisa terjangkau masyarakat. Pembibitan kita di sini. Nah, ini tempat pembibitan kita. Semua kita produksi sendiri. Nah, sekarang daerah nggak susah-susah lagi, kita produksi sendiri di sini. Harganya pun bisa kita tekan sehingga kota kita jadi lebih indah ya. Lebih istilahnya itu kan kita bisa perbanyak. Karena harga kita bisa turunkan, kita bisa tekan. Kalau dulu kan kita mendatangkan terus dari Jawa. Sekarang bisa bibit sendiri ya? Kita bisa produksi sendiri, bibit sendiri. Workshop kita sudah ada, baik penangkaran yang di sini maupun di luar sini pun ada penangkaran workshop kita. Jadi yang sejenis palem itu memang kita luasannya pun beda. Palem macam kita luasannya beda. Nah, ini untuk bordiran semua. Itu untuk bordiran. Ada juga yang pelindung. Nah, kalau untuk perusahaan-perusahaan kan pohon sengon, pohon apa itu pesanan perusahaan. Nah, ini kan sejenis bordir semua. Biayanya kita siapkan. Ini kita buat sendiri komposnya untuk menjamin bahwa tumbuhan itu hidup subur, bagus. Kita tidak bisa membohongi apa isinya ini. Itu kena berapa satu saknya, Bang? Satu sak kita jual 20.000, 15 sampai 20.000 aja. Isinya berapa itu? Ini isinya 25. 25 ya. Jadi kalau yang lain mungkin cuma 10 kilo, kita 25 supaya masyarakat itu lebih banyak menanam. Jadi ini jenis tanah yang diadopsi untuk menjadi pupuk gitu ya? Ini tanahnya juga pilihan juga. Kita ada beberapa campuran, unsur haranya pun kita periksa juga, pH-nya kita periksa juga. Nah, jadi unsur haranya itu apa? Ini tanah humus. Dicampur dengan kotoran ayam, kotoran sapi, abu, terus sekam padi supaya mempermudah penyerapan air sampai ke dasar akar. Itu kita campur dengan sekam. Sehingga hasilnya itu bagus untuk tanaman. Dan kita selain itu kita menjual pupuk-pupuk kimia juga untuk menambah dan supaya nutrisi dari tanaman itu cukup. Terus karyawan kita kerja terus, nggak berhenti karena permintaan. Alhamdulillah selama ini kita melayani terus permintaan yang alhamdulillah tiap hari selalu ada permintaan. Nantinya kita akan perluas ke daerah lain. Di Kabupaten Lamandau dengan Sukamara juga kita akan mengadakan ya seperti ini. Jadi saya akan mengadakan ini supaya nanti pemesanan yang dari kabupaten lain itu lebih mudah pengirimannya, dan kalaupun proyek dia surveinya pun lebih enak. Sudah lebih dekat untuk tim menyurvei apa-apa yang direncanakan oleh daerah. Jadi persiapan untuk bibit bahan ini dalam keindahan kota sudah tersedia di sini. Sudah kita siapkan semua di sini. Sekarang tidak perlu lagi kita jauh-jauh ke Jawa, di sini pun sudah cukup. Bahkan kita selalu koordinasi dengan dinas terkait DLH maupun PUPR. Bahwa kita ini artinya berusaha bagaimana daerah bisa membeli di sini, dan daerah ini dengan kita jual standar murah,
daerah, artinya bisa menghias daerah dengan banyak, artinya tidak seperti dulu gitu. Oke. Kalau yang ini tumbuhan tanaman hias yang mana, Bang? Ya semua untuk background taman. Ini yang super lah, yang mahal. Satu untuk promosi supaya kita ini artinya posisinya tempat taman. Dan background inilah yang cocok untuk disimpan di mana kita contohkan untuk suatu taman. Oh, ini ya. Ini yang super semua. Nah, kita simpan di depan untuk melihat lokasi juga daerah kita supaya bagus kelihatannya. Jadi kita simpan tata dengan rapi. Jadi intinya paling tidak supaya wilayah itu ramah lingkungan ya, perlu tanaman hijau di muka rumah ya. Kita selain menjual juga, kita mengadakan hibah juga dengan daerah-daerah yang memang istilahnya itu tidak terkena oleh anggaran, kita bahkan kita bantu juga. Pak, kalau pengunjung pembeli ini banyak dan menengok untuk ke taman Bapak ini dari mana aja, Bang, biasanya? Kalau masalah pembeli ini, karena kita udah lama ya, kita udah lama, udah 15 tahunan, otomatis pengunjung atau pembeli ini ada yang dari Sukamara, dari Lamandau, ada dari Pembuang, ada ya dari daerah sekitar kita lah, kabupaten lingkai kabupaten kita ini semua, alhamdulillah banyak yang beli di sini, terutama ya untuk RTH di kabupaten banyak kan ya ambil sini, seperti tahun kemarin udah ambil sini. Dan turis-turis pun dari BPTH, dari Tanjung Puting, macam banyak kan yang beli di sini juga. Karena satu, harganya pun bisa terjangkau, keduanya kita sediakan apa kemauan ataupun yang disenangi oleh turis-turis itu, kita siapkan. Oke. Demikian wawancara kami sekilas kepada Bapak Mukri, salah satu pengusaha taman dan bunga-bunga yang cukup menarik bagi ruang terbuka hijau, khususnya baik untuk taman di muka rumah sendiri maupun kepada taman daerah atau kepada perusahaan-perusahaan. Nah, hal-hal ini ternyata Mukri terpanggil dalam arti untuk memberi satu penghijauan yang luar biasa, khususnya di daerah Kobar maupun di daerah yang sekitar. Inilah hasil liputan kami.